Lantai 75 itu Tower of Conquest. Sebenarnya udah banyak yang sharing, tapi mereka cuman ya gameplay doang ya. Nanti gue akan coba jelasin sedetail mungkin untuk kelarin ini. Jadi kita butuh tim knockback lagi-lagi ya. Nah, kalau misalnya kalian gak punya Gloria, silahkan ganti dengan karakter apapun yang kalian punya. Tapi masalahnya adalah, kalian harus bisa survive lawan si Berserker ini. Makanya gue pakai ini ya. Tarot Hermit ini biar bisa ngurangin damage di situ. Nah, kalian cek, Maita punya speed 243. Otomatis kalian butuh satu karakter yang speednya di atas itu. Gue pakai Papal sini, seperti yang dilakukan sama orang-orang di luar sana. Jadi Papal punya dua papan, jadi dia bakal jalan duluan di sini. Ya, pakai Abyss juga kalau misalkan mau, silakan. Atau bisa ganti yang lain kalau misalkan kalian mau. Ya, gue lupa pakai sini. Mana aja, weh. Pinjam untuk ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk timnya, ya. Nah, untuk taktiknya, Mars Comet itu udah wajib banget. Nah, untuk yang ini bisa pakai Red Order, kayaknya nggak terlalu penting sih. Ini aja ya, kita pakai si Urgent Order. Oke, yuk. Nah, di sini adalah nanti kita bakal korbanin Gloria atau mungkin milik kalian yang bakal hajar musuh ya. Ini langsung aja pakai untuk Mars Comet. Jadi Abyss bakal kesini ya. Terus biar bakal hancurin barrel di sini. Tapi nggak harus Abyss juga ya, kalian bisa pakai yang lain. Oke. Okay. Jadi kalian punya opsi untuk hajar dia atau pakai hajar barrel, sama aja ya, ini bakal hancur juga. Ambil potnya. Di sini bisa lari ke sini. Ayo. Nah, ini penting ya, Papal bakal maju. Terus bakal hajar ini. Terus. Jadi si Maeta yang musuh akan diam di situ dan dia nggak bakal gerak sama sekali di situ ya. Mundur aja Bapak. Sementara mundur. Nah, ini yang penting ya. Jadi Gloria akan maju ke depan. Sini. Jadi ingat ya, di sini kita harus jalan dua kali ya. Jalan lagi, langsung pukul ke depan, jadi biar dia langsung mendorong ke jatuh ke bawah. Here we go. Kita sini aja. Nah, nih. Rawia bakal pukul dua kali. Ini sekali pukul nih. Pukul sekali. Terus ambil pot. Nah. Kita sini lagi. Pukul lagi. Ini pukul dua kali ya. Udah kabur ya. Nanti si ini bakal hajar Gloria, tapi Gloria nggak bakal mati ya harusnya. Jadi Gloria dia Gloria nggak boleh mati ya. Jadi dia harus survive. Nanti dia bakal jadi sacrifice di sini. Nanti bakal mati di depan sana nantinya. Nah, ini maju untuk defense grace atau balista kalian. Pastikan kena ya sini. Mati, oke. Okay. Kita maju depan. Nah, ini gue maju aja ya. Di sini. Di sini. Jadi, sambil nyicil hajar Maeta ya. Tapi jangan hajar si akarnya ya. Ini biarin dia di sini. Nah, gue stay sini aja, Bapak. Nah, jadi Gloria gue harus maju ke depan nanti ya. Nanti dia bakal nge-knockback ini. Maju Glorianya sini ya, dari sini. Rawia maju juga. Jadi Maeta tuh Maeta dan Faisal tuh akan dikurung sama kita nanti. Jadi tinggal kita hajar aja biasanya atas sampai mati ya. Oke, sih. Jadi di sini kita akan mainin si Gloria aja. Kenapa mainin dia? Karena dia bakal jadi sacrifice di situ. Kita aja terus ya. Nyicil. Nah, ini pakai buff aja langsung. Buff. Gue heal aja apa? Dikit aja. Biar lebih tebal.
Dan guys, ingat ya, kita bisa jalan dua kali. Jadi kita jalan sini. Ke sini, langsung kita dorong ke bawah ya. Nah, ini si Gloria bakal mati pasti. Nah, sini kita punya opsi untuk ledakin, tapi kalau misalnya kalian nggak pakai ini, ya udah, berarti nggak usah ya. Jadi biarannya sih itu mati nggak apa. Mati kok. Nah, mati kan. Jadi nggak masalah ya. Nah, di sini gue langsung aja knockback. Nah, tapi masalahnya adalah gue bakal kena pukul dia sih situ ya. Tapi harusnya gue di sini ya. Tapi ya sudah lah ya. Lagi maju sini. Masih nyicil di sini. Nah, si papel gue bakal maju. Gue bisa dorong dia sih, si papel ini ya. Tapi harusnya nggak usah ya, sini aja ya. Nah, gue bakal pukul aja. Betul ya. Ya, kalau misalnya yang pukul si Faisalnya, nah dia nggak bakal... alert di situ ya. Gue maju dulu. Ya pasti sakit sih, tapi ya sudah, bisa lah ya. Langsung dorong aja di sini, atau mungkin ke pengen ya dorong aja ya. Boleh ya, dorong sini. Nah, jadi kalian harus kurungin si ini. Ini ya, tapi jangan di knockback ini ya. Gini aja, apa? Langsung belajar. Duar gitu ya. Jadi kan harus kurung ya. Jadi dia di sini, sini sampai sini ya. Nah, ini gue maju aja. Gue pengen lari kayak mungkin lari ke atas ke sini. Sini aja kali kan bisa sih. Nah, sini aja ya. Kenapa gue harus kesan? Oh, pantasan gue harus kesan. Oke lah ya. Oke. Ini. Kita bakal nyicil ya, nyicil tenis itu. Dia kan biasanya attack jauh lebih enak sih ya. Bakal ngasih damage di situ. Ya. Nah ini guys ya, jadi pastikan adalah kalian bakal ngurung dia, gitu ya. Gue pukul aja di depannya. Ya, jadi kalian harus ngurung dia seperti ini. Jadi kalau mungkin jalan gue nggak perfect banget, tapi ya bisa lah ya. Yang penting bisa. Ini guys ya. Jadi tinggal kita main aja sini. Nah tapi jangan kayaknya sih bisa sih ya. Kita bakal pukul mundur ya. Boleh. Nah jadi dia bakal gitu ya. Dia bakal diam tempat gitu. Jadi ya, ini udah bisa. Ini kita mainnya aja pukul atas sini. Gue pake aja, gue setek ya. Skill, debuffnya. Pukul. Nah, jadi untuk basic attack gue bakal kena si... ini ya. Pasalnya. Ini bakal lama sih. Ini bakal lama ya. Itu bukan meledak sih itu. Ini tepuk lagi. Ini papa jangan sampai mati. Bakal heal ntar. Pukul terus. Dia sampai ronde 15 ya, ini baru ronde 7 bisa lah. Nah, kita pukul aja di sini. Gua heal ya. Oh iya, nggak bisa heal ternyata ya. Apa ya? Langsung aja ya.
Dar. Cool. Udah ya. Nah, ini tinggal kita mainin aja si Maeta sampai dia mati. Ini santai aja di sini. Spam base attack biar ada infection-nya itu. Nah, ini pakai Mars langsung ya. Dia bisa larinya jauh di situ. Jadi, kurang lebih seperti itu ya, untuk ya mungkin kalau misalnya nggak perfect ya maklumnya aja guys ya. Ke sini. Biar gue sengaja heal semuanya. Nah tinggal sini ya. Kita sini aja. Ini tinggal kita hajarnya pakai base attack ya. Dan itu gak masalah. Oke, gue sini aja. Masih ada, masih lama, masih 6 ronde lagi, masih lama banget itu ya. Santai aja kali. Nah, ini gue di sini aja. Nanti Rawia bakal berhadapan sama dia ya. Oke. Okay. Sebenarnya damage-nya dia tuh nggak gede ya, jadi setan malah mati ya. Nah, ini awas ya, ini sialan nih si Maetanya sialan ya. Awas ya. Dia pakai Wheel of Fortune jadi meledak setan memang. Cina aja ya. Nah udah ya. Awas ya, awas ya. Setan. Sialan sumpah itu. Nah ini, cina aja ya. Ini jangan sampai dia hajar gua ya. Nah di sini. Maju. Hajar sini. Nah, gue sini aja. Kita langsung pakai skill untuk damage over time situ. Kita kabur aja. Gue tau kan kena pukul lagi, nah mati tuh. Pasti mati sih, gue yakin mati sih. Oke. Tinggal si Rawiah bakal hajar aja tuh. Udaranya itu. Pukul, biar meledak ada sedikit damage over time. Nah ini ya, gue heal aja. Tadi tuh sialan banget ya, dia bisa mati situ kena Wheel of Fortune, sialan. Gitu ya. Gak masalah ya, tidak blocking sama dia. Nah ulang lagi ya, ini kita gak boleh gerak ya, sialan sumpah, sumpah, sumpah. Ini dia harus mati sih ya. Ntar gue pakai aja ini ya, si order ya. Pakai order ya biar dia jalan duluan. Ya, kalau kita gak jalan duluan dia bakal mati sih itu. Nah ini ya, pukul. Oke. Okay. Ini yang harus pakai si ordernya itu ya. Kalau misalnya nggak pakai ya, dia nggak bakal ngasih damage. Itu yang sakit banget sih gitu ya. Jadi kalau seperti itu tuh ya untuk ini gue 2 kali backtrack karena mati ya. Tapi ya sudah lah, yang penting bisa lah ya. Ya yang mungkin nggak bakal perfect seperti orang lain tapi setidaknya bisa di situ. Intinya adalah kayak gitu ya, bakal kurungin si Maeta dan Joto Faisal jadi kita bisa dengan gampang kelarin ini, bisa ambil aja untuk versi wordnya.
Gue dapat ini ya. Boleh juga sih ya untuk si itu. Tahu ya. True Lens ini juga boleh sih ya. Eh, ini kenapa banyak banget ini verdict judge-nya, astaga. Really? Sebanyak itu ngasihnya? Udah lah ya. Jadi ya, seperti itu untuk 75.